Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya guys, pada kesempatan kali ini kita ingin mereview keadaan kopi kita jelang pemutilan pertama ya guys. Masih bersama klon bingku. Ingin mereview keadaan klon tenam bungku. Oke guys, yang mana di hadapan kita ini adalah klon tenam bungku. Masih berada di zona hijau. Wow. Ini mulai berada di zona merah, guys. Klon Jun. Wow. Klon Jun. Gugusannya lumayan rapat. Lumayan ya, guys. Enam bungkuk lagi guys, keadaan kopi kita. Bahannya. Wow. Update terbaru. Kita geser kamera sedikit. Wow, di sini ada guys. Bingku. Tuh sudah ada yang merah. Tuh yang jauh. Kita lihat dari kejauhan. Kuning ya guys, merata, nanti masaknya merata. Kemungkinan ini habis lebaran guys. Geser lagi kamera. Jalan-jalan sedikit. Oh, yang di hadapan kita buahnya sampai pecah-pecah guys, mantap.
ada yang padat. Tenang bungku. Geser sebelah lagi, masih tenang bungku. Woi, tenang bungku lagi guys. Oke ya teman-teman, semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman para pencinta kopi stick agar lebih baik lagi dalam merawat kopi, lebih ditingkatkan lagi perawatannya. Oke ya teman-teman, karena dengan perawatan yang maksimal tentunya akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Oke teman-teman, ini bahannya cuma ada 3, 1, 2, 3. Kemarin ada 4, diambil, ada yang ngambil 1, diambil Bang Hamdi di sini. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.